kita tumpang meja Aura. Cing. Wah, bersepah je rumah kita, adik. Tak apalah. Apa boleh buat? Anak-anak kecil. Hi guys, welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? Ya, Aina dah balik rumah dah. So, sebenarnya memang bersepah pun bukan disebabkan Aura, tapi memang disebabkan hari ni hari kedua. Hari pertama kita orang macam a bit busy buat hal masing-masing. Maksud dia macam kita kemas certain area, lepas tu Aina tolong macam, yelah sebab Aina dah balik sini. Sebab waktu Aina tinggal rumah ni, Aura tak boleh merangkak lagi. Jadi all stuff yang kita rasa macam benda tu dia akan boleh senang gapai, nak masuk dalam mulut, kita semua kena ubah. Itu yang macam a bit busy sikit. Lepas tu korang nampak macam bersepah, toy dia sana sini terbalik, terlibik. Itu memang kerja dia lah. And ada dekat belakang-belakang tu kalau bersepah, macam biasa lah ada parcel yang nak kena buka lagi semua. Orang tak ada sentuh yang ini, kalau asal sentuh yang ini goyang-goyang. Kalau dari belakang sini lagi clear nampak rumah yang dah sepah. Okay, so tak apalah. Jadi hari ni Aina nak buat Mr. DIY Haul, di mana seperti biasalah setiap satu bulan sekali. Tapi sebenarnya Aina pergi Mr. DIY lebih daripada tu. Sebab tu kadang-kadang korang akan nampak banyak kali lah video tu akan keluar. Jadi yeah, seperti biasa. Okay, let's start. Okay guys, so for the first, Aura mana Aci? Mami sini je situ. Okay guys, so for the first barang dalam pet plastik ni adalah, tada! Yang ini adalah solar window film. Aina tak sure yang ini idea yang pilih sebab dia kata dia nak cuba buat untuk van dia. Sekarang van masih ada dekat workshop. So tak apalah, nanti kita tengok. Ini adalah 50x300 cm. Dia macam tinted, so nanti Aidy kata dia nak try pasang. If is good, boleh lah jimat daripada kita nak pasang kat luar kan. Sebab benda ni agak murah berbanding kalau kita pergi suruh kedai pasang. Tapi kalau kedai pasang kemas lah, dia ada talent dia. Tapi kalau kita yang pasang ni, I'm not sure apa yang nak jadi. Tapi takpelah, kita cuba. Okay, so nanti akan ada, insyaAllah. Oh, insyaAllah akan ada special edition untuk benda ni. Okay, so yeah, next adalah, tada! Yang ini adalah baking stick paper. Tapi baking paper, yes. Yang ini adalah baking paper from Mr. DIY. Dia brand Mr. DIY. Yang ini dia 30x10m x3m. So Aina rasa yang ini memang 10m. Aina sebenarnya ada dapat air fryer, ada brand yang sponsorship untuk air fryer. So nanti Aina nak masak lah guna air fryer tu. So Aina perlukan baking paper. So that's why Aina pergi beli. Okay, haa, nanti kita buat baking. Wah, dia nak buat juga. Nah, hai, pandai dia. Okay, okay lah, sebab kat Aura dia macam teringin nak masuk. So kita ambil side belah ni pula lah. Sekejap sana, sekejap sini video kita hari ni guys. So tak apa, sebab kita santai punya video, so korang jangan terlalu ni lah sangat, okay. So next item Aina ada, ini adalah flexible water filter. Aina tak sure dia berjaya ataupun tidak dekat pipe Aina. So kita akan tengok, we will see. Kalau dia berjaya, alhamdulillah, sebab Aina boleh macam gerak-gerakkan hujung kepala ni kan, nak ke situ ke ke sini ke, dia macam boleh twist lah. So yang ini nanti Aina dah balik, Aina akan suruh dia pasang lah. So yang ini akan ada dalam edisi kitchen kita, makeover kitchen. Tak habis-habis lagi edisi tu kan, ya, sebab banyak gila edisi. Okay, so we go to the next barang. So next barang kita adalah, okay, Aina beli container yang 600ml. Container ni bagus, dia macam boleh kedap, kedap makanan.
Sebab dekat sini lah dia ada cakap kedap suhu makanan tersebut. But I'm not sure lah sama ada betul ke tak. So nanti kita akan tengok. Aina tak faham tapi dia ada gambar oven. Is that boleh masuk dalam oven? Siapa ada ke penonton Aina ni dari orang Cina? So ya Allah, kepala dia pula dalam kamera ni ha. Kita ubah sana pula. Okay guys, sekejap sana sekejap sini, redor je lah ya. Okay, sebab orang tak pergi taska lagi. After this kalau dia dah pergi taska, aman lah sikit kita punya video. Minta maaf sangat-sangat video kali ni agak kejap situ, kejap situ. Okay, tapi jangan risau, penerangan Aina tetap juga seperti biasa, jelas. Okay, so Aina balik ni memang sebab nak simpan baki makanan. Macam contoh kita dah lepas masak ada baki makanan kan, so kita boleh simpan dalam peti ais. Dia lebih kedap. Lepas tu itulah rancangan ni macam itulah. So I beli dua. Aina tak tahu lagi. I hope dia memang boleh masuk dalam oven. Aina tak faham. Tapi dia ada cakap tau kat sini nampak ni. Dia ada cakap. Dia bukan cakap lah, dia macam ada gambar oven. So Aina rasa dia boleh masuk oven ni. Dia boleh masuk oven, dia boleh masuk fridge lah. Maksud dia ikut suhu makanan yang kita letak dalam ni dan dia akan kekalkan suhu tersebut. Tapi tak, tak ada lama mana sangat lah. Berbanding daripada tupperware lain, lagi tak tahan kan. So yang ini insyaAllah akan berbaloi dengan harga dia. Okay, next barang adalah okay. So yang ini Aina beli untuk potong sayur. Tapi Aina rasa yang tak guna untuk potong sayur. It's more to decoration untuk dekat dapur. Lepas tu kalau macam alah Aina nak buat fillet je sebenarnya. So yeah. So well then, okay. The next one. Oh sorry. Yang ini ukuran dia tak ada ukuran. So Aina pun tak sure nak cakap. Tapi dia bentuk macam pizza pan punya. Ni lah tempat letak. Regular pizza. Yes, regular pizza punya size. So next one adalah tang. Okay korang, ini Aina panggil dia tulang ikan. Dalam ni dia ada 4 piece. Okay korang nak tahu tak, sejak kita COVID ni kita perlu pakai mask. Dan mask Aina normally mesti kena ada extension ni. Jadi benda ni dia macam keronsang. Tak selalunya Aina jumpa, mesti hilang. Dan 10 kali Aina beli, Aina stres. Sebab kadang tu harga RM5 untuk beli ni satu. Jadi macam bazir tau. So Mr. DIY dia jual dengan kuantiti yang banyak. Jadi Aina rasa macam lega gila. Sebab ya, korang faham tak? Aina tak tahu korang ada masalah macam Aina tak. Kalau korang pun macam Aina juga kerap hilang extension mask korang, korang boleh komen kat bawah supaya Aina tak rasa kesorangan. Okay. Ya, Aina selalu kehilangan benda ni. Okay, so next Aina beli okay. Kalau korang nak tahu, yang ini adalah sofa punya kasut. Okay, so alhamdulillah kali ni Aina pergi Mr. DIY, Aina jumpa design yang Aina nak. Aina memang tengah cari design yang macam ni, iaitu dia macam bright colours, which is yang Aina suka. So Aina beli untuk 2 kerusi. Aura dah pegang kartu. Okay, Aina beli untuk 2 kerusi Aina. Kerusi yang macam kalau dekat IKEA tu dia ada kerusi stool. Stool yang ala murah je, RM17.90 tu. So yang itu Aina beli untuk dia. So memang Aina rasa muat lah, insyaAllah muat. Saya tak tahulah kalau pakai ni lagi menyebabkan licin ataupun tak. Aina harap tidak lah, okay. So yeah, I beli 2. So barang terakhir kita adalah kasut Aura. Okay, sebenarnya Aina beli 2. Satu lagi yang tertinggal kat kampung, Aina dah pakai 2, Aina minta maaf. Yang itu Aina pakai masa kenduri akikah Aura. So yang itu adalah saiz 12, yang ini adalah saiz 11. Aina suka sebab tapak dia macam ni. Dia ada tapak dan dia bentuk macam ni. So I love this. Okay, this is such a cute. So Aina beli macam colour kuning ni sebab nak random. So kalau korang macam nak beli, boleh korang beli dekat Mr. DIY sebab banyak gila pilihan. Lepas tu dia banyak saiz. Aina ambil saiz 11 dengan saiz 12. Aura terbalik ke? Dia rajin macam tu. Bila kita tegur dia, dia angkat tangan macam tu. Macam dia macam talk to my hand. Macam tu perangai dia.
Okay, okay guys. So inilah Bara lebih daripada 10 ni rasa. Sekejap eh, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haa, 8, 9, 10. Okay, tapi kalau nak ikutkan jenis, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 jenis barang kita hari ni, okay? So, yeah. I nak buat video ni short je sebab I nak buat sedikit update. Di mana, itulah, I dah balik kampung. And then, korang doakan supaya kita mula tahun 2021 ni dengan lebih, orang kata lebih baik lah berbanding daripada tahun-tahun sebelum ni. So itu sahaja dari Aina untuk hari ni. So kita see you guys soon in my next video. Bye. 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 You want to end this video or not, Aura? What are you doing? Bye guys.